Kereta Api Indonesia terus berinovasi, yang terbaru berupa armada kereta api unik ini. Akhirnya, kita berkesempatan melihat armada ini ketika ia bermain ke kawasan timur. Diawali dengan di kawasan Kutoarjo, berlanjut ke Yogyakarta. Oke, seperti apa keseruannya? Kita simak bersama ya. Salam Sepur! Selamat pagi. Pagi ini tidak seperti biasanya, saya berada di stasiun Brambanan ya. Kalau biasanya kita di sekitar Lempuyangan, pagi ini saya berada di sekitar Brambanan. Kabarnya nanti akan ada uji coba lori ya, lori kecil tapi pakai pickup ya. Jadi ada yang bilang sih kayak kereta, kayak mirip tahu bulat sih. Tapi saya belum lihat seperti apa keretanya. Kita tunggu aja sambil nanti di Brambanan juga banyak kereta yang lewat. Sementara ini di kawasan stasiun kita lihat sudah ada proyek pembangunan peron. Oke, seperti apa keseruannya? Kita simak bersama ya. Setelah lori datang, ternyata datang teman-teman dari Klaten.
sudah menunggu keberangkatan dan pemutaran lori kayaknya ya. Kita nunggu lori diputar sambil berangkat ya. Oke, sambil nunggu beberapa teman lain, kita siap-siap dulu karena ada momen lain, kayaknya kettle ya, kettle DT terus bawa 4 GD dari Solo. Ternyata karena ada susulan BBM susul Rangga Jati, maka lori dimasukkan ke jalur baduk. Yes.
Akhirnya bisa sedikit mendekat ke lori tadi. Kita sekarang menunggu pemberangkatan. Bapak-bapak petugasnya sangat ramah ya, kita diizinkan untuk foto-foto. Melihat dari dekat lori unik inovasi dari PT KAI ini. Kalau bisa saya sebut, ini sebagai kereta api unik tahun ini. Kalau tahun lalu kita dapat D14, tahun ini ada lori lori inspeksi ya. Lori KBJR. Oke, kita nunggu keberangkatan sebentar lagi. Berpanas-panasan masih dengan teman-teman Relawan Klaten. Ada Mas Heri Raja 4 juga.
Oke teman-teman, demikianlah kita sudah menanti KLB Lori ya. Terus tadi sempat dari dekat, kemudian beberapa teman juga sudah capek. Tapi akhirnya kita dapat dia kembali ke barat ya, untuk besok kembali ke Kutoarjo. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah menemani di sini. Ada Mas Heru dan oke. Teman-teman dari Relpen Klaten sudah berjuang jauh panas-panasan ke BBN. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka, silakan like, share. Jika ada pertanyaan maupun komentar, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan yang paling penting, buat kalian yang belum, subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Subscribe juga channel Raja Empat Travel. Dan follow Instagram Nur Rahman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepur.